Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ruang Channel. Kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memperbaiki shutter yang selek, teman-teman. Jadi di video kali ini saya ada kedatangan Dino dengan untuk shutter yang selek, teman-teman. Ini udah coba dilas ya. Ini udah coba dilas dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Boleh dilihat ke sini ya. Ini dia tuh hasilnya seperti ini. Saya akan membagikan tutorial bagaimana cara memperbaiki ini tanpa dilas dan bisa dibongkar pasang. Oke, langsung saja ini dia caranya. Kita pasang. Ini setelah rata, sekarang kita bor ya teman-teman. Kita bor sisi pinggirnya ini ya. Kita bor sisi pinggirnya. Usahakan yang kena itu bagian as separo, bagian selahannya nih separo. Oke, langsung saja. Sudah kita bor, ya. Sudah kita bor. Sekarang kita masukkan besi, teman-teman. Kita masukkan besi. Usahakan besinya itu mantek, ya, teman-teman. Usahakan besi itu mantek. Ini tadi saya bor menggunakan mata bor 3,5 mm. Terus di sini saya ada bekas patahan mata bor 3,5 mm juga, teman-teman. Intinya yang penting dia mantek di sini ya. Mantek ke sini seperti ini. Sekarang kita ketok. Boleh dilihat ke sini. Ini dia yang pen kita pasang tadi ya, teman-teman. Ini dia pen yang kita pasang tadi. Jadi sebagian dia kemakan bagian as selah, sebagian dia goesannya ini tuh. Jadi dia apa namanya? Pas ketika kita kencengin, dia nih ngencengin, teman-teman. Makanya saat pengeboran posisi ini jangan terlalu kencang dulu ya. Jangan terlalu kencang dulu. Yang penting dia nggak gerak aja ininya. Baru setelah ini masuk pennya, baru kita kencengin. Alhasil si pantekan ini nggak bakalan bisa keluar, teman-teman. Nggak bakalan bisa keluar karena dia tuh kegencet gitu loh. Ininya kegencet. Tuh. Sekarang ini udah kita pasang. Sekarang kita tes ya. Sekarang kita tes. Tuh. Kita tes lagi. So. So, nggak bisa. Udah. Oke. Saya tutup videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.